Back to my YouTube channel. Nah, jadi guys, di video kali ini aku bakal buat video tentang body care routine. Sebelumnya ada yang request ke aku untuk kak buat dong body care routine-nya. Nah, jadi video ini sudah terwujud. Aku nggak punya utang lagi ke kalian. Okay, guys, jadi di body care routine ini aku punya produk merek lokal, punyanya artis yang hits banget, selalu nangkring di setiap snapgram, selebgram ataupun beauty vlogger. Nah, apalagi kalau bukan, ini dia Scarlett, punyanya Kak Felicia Angelista. Pasti kalian semua udah tahu ataupun pasti kalian pernah coba kan salah satu dari produk Scarlett ini, karena Scarlett ini benar-benar hits banget. Oke, aku mau cerita sedikit. Sebenarnya aku itu pengguna Scarlett dari lama. Awalnya aku cuman beli si lotionnya aja. Ini lotion pertama aku, si Romansa ini pokoknya. Nah, terus karena aku tuh suka, dia tuh benar-benar wangi dan juga benar-benar bikin mencerahkan kulit aku. Terus aku coba wangi-wangi yang lain nih, kayak yang hijau ini si Fantasia, terus yang ungu ini si Charming. Dan aku jatuh cinta sama mereka. Nah, terus aku mulai deh kepikiran, aku penasaran gimana kalau aku coba seluruh rangkaian body care dari Scarlett ini, dari body wash-nya dan juga body scrub-nya. Jadi aku pakai serangkaian ini dari body scrub, body wash dan juga lotion-nya selama kurang lebih seminggu, dan ternyata hasilnya kita lihat nanti sama-sama, oke? Okay? Di akhir video aku bakal kasih kalian before dan juga after pemakaian serangkaian produk selama seminggu dari Scarlett ini. Just keep watching! For your information guys, jadi semua produk body care dari Scarlett ini mengandung glutathione dan juga vitamin E. Nah, jadi fungsi dari glutathione itu adalah sebagai antioksidan, sebagai penangkal radikal bebas, dan juga bisa mendetoks kulit kita. Nah, terus fungsi dari vitamin E itu adalah untuk melembutkan dan juga meremajakan kulit. So, bagus banget untuk kulit badan kita. Oh iya guys, jadi ini sekedar informasi juga bagi kalian, kalau Scarlett ini dia itu not tested on animal, jadi segala produknya itu tidak ditesting atau tidak diuji coba pada binatang. Nah, dan juga Scarlett ini juga sudah mematuhi aturan dari limbah kemasan seperti itu. Dan juga yang paling penting, Scarlett ini sudah terdaftar BPOM, jadi benar-benar aman dan sudah terverifikasi. Bakal kasih kalian review tentang body scrub dari Scarlett ini. Dari segi packaging yang pertama, ini tuh benar-benar cute banget dan juga girly karena warnanya pink kayak gini kan. Terus bentuknya ini bentuknya jar dan sudah memuat segala informasi tentang body scrub ini. Nah, terus guys, kalau kalian buka si body scrub ini, nah, di sini kalian bisa lihat, di sini tuh ada seal atau penghalangnya gitu. Jadi, kita tuh benar-benar aman produknya dan juga kita tuh benar-benar tahu kalau produk ini tuh baru. Nah, jadi kalau kalian baru beli tuh kayak gini, terus kita buka. Nah, terus ini dia isinya. Ini scrubnya warna putih kayak gitu. Nah, ini tuh scrubnya benar-benar smooth and soft kayak gitu, kayak gini. Nah, jadi waktu kalian ambil si produknya, ini tuh bener-bener halus banget kayak gitu, kayak nggak berasa butirannya. Tapi kalau kalian olesin ke badan kalian, ini tuh bener-bener kerasa banget scrubnya, banyak banget scrubnya. Jadi dia tuh bener-bener gentle untuk mengangkat daki-daki kotoran, sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita, seperti itu. Jadi bener-bener banyak banget scrubnya. Tapi jangan khawatir guys, meskipun dia tuh banyak banget scrubnya dan kerasa banget di kulit, dia tuh nggak sakit waktu kita massage. Dan juga guys, ini yang paling aku suka dari semua produk Scarlett, yaitu adalah wanginya. Ini body scrub tapi wanginya enak banget guys. Dan aku, ini ya, aku cerita lagi ke kalian. Meskipun kalian udah selesai nih scrub, udah habis nih ya, udah di tangan tuh udah habis daki-dakinya, si produknya juga udah semua jatuh kayak gitu kan, terus kalian cuci pakai air aja, itu tuh masih kecium baunya. Dan aku ingetin lagi ke kalian, sebenarnya scrubbing itu adalah salah satu hal yang wajib kalian lakukan karena dia tuh bisa mengangkat sel-sel kulit mati lebih efektif. Jadi kalau kalian tidak melakukan scrubbing, jadi sel-sel kulit mati itu akan menumpuk dan itulah yang menyebabkan kulit kalian itu kusam seperti itu.
Nah, jadi kalau kalian punya masalah kulit kusam, lalu teksturnya nggak baik atau nggak merata kayak gitu, geradakan gitu, gimana sih ngomongnya, pokoknya nggak halus, kalian wajib banget melakukan yang namanya scrubbing. Paling enggak 2 minggu sekali lah. Tapi kalau aku sering kok, aku biasanya scrubbing itu 2 hari sekali. Karena aku suka banget scrubbing, karena dia tuh bikin kulit aku tuh jadi lebih halus. Body wash dari Scarlett ini, dari segi packaging, dia tuh bener-bener cute and simple. Nggak berisik kayak gitu, jadi cuman begini aja. Nah, terus botolnya itu bening, jadi kita bisa lihat isi dari body washnya itu. Kalau kalian lihat di sini, ini warnanya ungu kan? Ini aku punya yang pomegranate, dia tuh warna ungu dan ada butiran-butiran warna biru gitu, scrub. Terus, untuk tutupnya sendiri, ini tuh bener-bener aman. Jadi, kalian bisa dengar nggak sih? Tuh. Itu tuh benar-benar aman, jadi ini tuh adalah travel friendly banget, jadi dijamin gak bakal tumpah. Nah, terus yang aku suka lagi dari Scarlett Body Wash ini adalah wanginya juara banget. Dia tuh wanginya seger banget, guys. Kalau gak salah, si body wash ini punya 3 varian. Yang ini tuh yang pomegranate, terus yang warna kuning, kalau gak salah itu mango, terus ada yang warna biru, hijau, tosca kayak gitu, itu yang cucumber. Tapi aku punyanya yang pomegranate ini. Nah, terus selama aku pakai body wash ini selama 7 hari, yang aku rasakan adalah setiap habis mandi, biasanya kalau pakai sabun itu kan kulit jadi kering ya. Tapi kalau pakai Scarlett Body Wash ini, kulit kita itu bakal tetap lembab, nggak kering. Itu yang aku suka dari Scarlett ini. Selain wanginya, dia tetap melembutkan, jadi kita tuh nggak kering-kering banget gitu kulitnya habis mandi. Seperti itu, guys. Nah, karena sabun ini punya scrub, makanya namanya shower scrub. Nah, di sini aku mau tunjukin ke kalian scrubnya kayak gimana. Ini tuh scrubnya kayak beads gitu, warnanya biru, cantik banget. Nah, fungsi dari scrub ini adalah untuk mengeksfoliasi kulit kita saat mandi. Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena eksfoliasi ini aman di kulit meskipun kita pakai setiap hari. Oke, guys, jadi aku bakal review si body lotion ini dari packagingnya dulu. Yang pertama, jadi packagingnya itu hampir sama body washnya, cuman yang membedakan adalah tutupnya aja. Nah, jadi badannya itu bening, terus cuman kayak gini, simple and cute as always. Terus tutupnya ini modelnya pom kayak gitu. Nah, dan yang aku suka lagi dari tutupnya Scarlett ini adalah dia itu ada ini, lock and unlocknya. Kalian bisa lihat sendiri lebih jelas di sini. Kalau tutupnya itu bisa di lock dengan cara diputar. Ini sangat travel friendly karena tidak akan tumpah kemana-mana isinya. Dari segi teksturnya, si lotion ini benar-benar creamy banget. Ya, tuh. Dia itu benar-benar kental, lebih ke padat gitu. Terus dia tuh benar-benar enak banget di blend, warnanya putih. Dan wanginya tuh juara banget. Nah, meskipun kayak gini tuh cepet banget loh nyerap ke kulit. Kalian giniin, itu sebentar aja sudah bisa nyerap ke kulit kalian. Jadi kalian gak perlu lama-lama gosoknya. Nih, tuh kan. Udah langsung merata ke seluruh tangan kalian. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau tangan aku lagi di scrub, pakai scrub dari Scarlett. Scrubnya ini benar-benar halus dan gak bikin tangan kita itu sakit. Kalian pernah gak sih luluran? Terus scrubnya itu sakit banget, jadi merah-merah gitu jadinya. Tapi Scarlett ini enggak. Nah, terus setelah itu aku bilas dan aku langsung pakai shower scrub ini dari Scarlett. Meskipun dia mengandung beads, tapi dia gak akan membuat kulit kalian iritasi kalau kalian pakai setiap hari, karena beadsnya itu juga aman. Bertahan lama gitu loh, guys, nggak bakal
perbedaannya. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Setelah aku scrub shower, terus pakai shower scrubnya, terus aku pakai lotionnya, kelihatan kan beda banget kan? Kalau pakai setiap hari pasti hasil lebih bagus.